Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Song Print. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang seputar kegiatan saya di dapur. Nah, kali ini saya mau masak yang simpel-simpel aja. Yang pertama saya goreng kerupuk. Kemudian goreng kerupuk ini tutorialnya udah di upload duluan ya. Kemudian setelah goreng kerupuk selesai, saya bikin sambal. Sambalnya sambal yang simpel juga, sambal terasi. Jadi yang kita goreng dulu adalah bawang merah, cabai rawit, cabai besar sama tomat. Oke. Setelah digoreng kita siapkan dulu nih. Ada terasi, garam, gula dan penyedap rasa. Oke, setelah itu kita ulek si cabai, tomat, bawang merah dan cabai rawitnya. Oke, kita ulek sampai lembut ya. Sambal ini cocok banget untuk teman makan. Tambah ayam goreng cocok, ayam, tempe goreng, lalapan daun singkong. Nah, ini cocok ya. Pokoknya dicocol apa aja, insya Allah enak. Sambil ngulek, jangan lupa untuk sahabat yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya untuk notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari Wahyu Song Print. Oke. Ulek terus sambalnya sampai lembut. Kemudian jika sudah lembut, dites rasa. Kalau masih kurang bisa ditambahkan bumbunya. Misalnya kurang garam, bisa ditambahin garamnya atau kurang gula. Nah, selanjutnya saya oseng-oseng sayur kecambah campur jagung kecil. Nah, ini juga simpel masaknya ya bun. Cuma masak sebentar aja, karena kalau kecambah tidak perlu dioseng lebih lama karena nanti terlalu lembek. Nah, sekian masakan saya kali ini, simpel banget kan. Nah, ini ada suami nih, bantuin cuci piring dulu habis saya masak, karena biasanya saya habis masak banyak banget cucian piringnya ya, tapi nggak langsung saya cuci. Kadang nunggu moodnya bagus atau nunggu lelahnya hilang baru saya cuci piringnya, tapi ini sering dibantuin cuci piringnya ya. Terakhir, nah ini masih nungguin anak-anak mainan, saya disuruh videokan apa yang mereka buat. Jadi ini lagi tutorial bikin Lego dinosaurus, jadi minta divideokan. Oke, sekian cerita harian mak-mak di percetakan. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga infonya bermanfaat. Bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.